namanya tiga rombongan lari ke sini mau merusak tanaman ubi ini ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, jadi untuk hama kera tadi dari laporan warga petani, khususnya petani di sini ya Mas Bro ya, ini memang nggak banyak ya Mas Bro ya, tapi kasihan juga kalau ini sampai dirusak sama hama-hama kera ya Mas Bro ya. Jadi tadi dapat informasi bahwa hama keranya tiga rombongan lari ke sini mau merusak tanaman ubi ini ya Mas Bro ya. Untuk hamanya tadi lari ke perkebunan sawit ya Mas Bro. Ini parit ini sampai sana katanya di pinggir alur parit ini Mas Bro. Oke, langsung saja kita cari hama keranya ya Mas Bro ya. Dia lagi manggil kawannya itu Mas Bro. Kayak manusia juga. Tuh, ke sini-sini katanya Mas Bro. Mas Bro, masih banyak di situ ya. Kita pakai sandboxnya Mas. Biar enggak takut ya. Ada di sawitan tadi untuk jatuhnya jatuh mangga ya Mas Bro. Oke, kita lihat tadi di pohon itu, pohon sawit yang ini, dan kita coba cari ya Mas Bro. Oh ini dia Mas Bro, poin mantap Bro. Oke, lanjut. Oke Mas Bro, target terlihat lagi ya Mas Bro. Kita coba eksekusi. Ini dia. Satu Mas Bro ya. Banyak di sini ya. Ini juga. Kita mau eksekusi yang mana? Yang mukanya agak sengak ya Mas Bro ya, yang kayak sambu. Mana ya, kita tembak mati ya Mas Bro ya. Ini mungkin ya. Wah, ini mukanya muka penipu ini Mas Bro ya. Yang ini muka cabul ini Mas Bro ya. Mana lagi ya, kalau yang ini masih polos ini Mas Bro ya. Jangan kita eksekusi yang ini, kasihan. Kita eksekusi yang mana ya Mas Bro ya. Oh ini yang kakinya di atas nggak sopan ini Mas Bro ya. Ini kita eksekusi aja ya. Bismillah ya. Oke. Headshot Mas Bro ya.
Itu dia. Itu poin kita ya Mas Surya. Poin kita tadi jatuh di situ Mas Surya. Oke Mas Bro. Nanti kita coba ambil kalau bisa. Yang jelas kita lanjut aja Mas Bro ya. Karena di sini masih banyak sekali Mas Bro ya. Dan itu masih ada lagi ya Mas Bro ya. Sepertinya dia nggak terima kalau kawannya kita eksekusi. Oke, kita eksekusi dia juga ya Mas Bro ya. Oke, dia menantang sekali Mas Bro ya. Oke, lanjut. Oke, jatuh juga Mas Bro. Poin lagi. Dan itu kawan-kawannya cuma nonton aja ya Mas Bro ya. Kawannya dieksekusi mati karena kera-kera di sini nakal semua ya Mas Bro ya. Ini masih dekat di pemukiman warga. Oke Mas Bro, telat Mas Bro. Dan itu Mas Bro. Kita akan eksekusi lagi ya Mas Bro ya. Di depan itu masih ada lagi banyak rombongannya Mas Bro ya. Kita ambil satu aja ya Mas Bro. Oke Mas Bro, itu masih kecil-kecil ya Mas Bro. Kita cari yang babunya ya. Itu Mas Bro babunya. Kita eksekusi ya. Itu. Kita lihat dari kamera dulu ya. Mantap. Oke, mantap Mas Bro. Jatuhnya jatuh mangga ya Mas Bro. Pasti telak. Nanti kita ambilnya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita ambil poinnya ya. Tadi posisi ada di pohon sawit yang ini. Dan untuk jarak Mas Bro kurang lebih cuman 30 meteran lah Mas Bro ya. Karena kita tidak pakai rangefinder di situ tadi. Dan target ada di sini Mas Bro ya. Oke, coba langsung aja kita cari. Tadi jatuhnya jatuh mangga ya. Harusnya sih telat. Oh, ini dia Mas Bro ya. Mantap Mas Bro. Wow. Oke. Wow, ini babon nih. Pasti ini seperti ini. Oke Mas Bro. Langsung saja. Lanjut. Tadi di pohon ini ya Mas Bro ya. Untuk poinnya sepertinya jatuh di bawah tadi Mas Bro. Oke, itu Mas Bro ya. Telaknya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita akhiri perburuan sore ini Mas Bro ya. Ini kita dapat 3 poin. 3 poin sudah cukup untuk melakukan pengurangan hama ya Mas Bro, agar hama-hama di sini seimbang ya Mas Bro, biar tidak
terlalu banyak karena kasihan para petani kita Mas Bro ya. Untuk di depan situ ada tanaman singkong milik warga sini ya Mas Bro ya. Dan ini tadi ada 3 rombongan Mas Bro ya merusak singkong di situ, dan saya dipanggil ini sudah lari ke kebun sawit ini Mas Bro ya, jadi nggak sempat ngerekam waktu pengerusakannya. Oke, saya ucapkan terima kasih juga untuk sahabat Sobi yang sudah mendukung channel ini. Semoga untuk sahabat Sobi diberikan kesehatan dan lancar rezekinya. Oke Mas Bro ya, mungkin segitu saja video hari ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you.